أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إنسايا موليكان إنسايا هرماتي كهي أبي أحمد زكريا مأمون إنسموك أسألوا صحة والعافية الله قوتكم ظاهر الباطن بسبب الجاقة أمانة سبايك بكني untuk pesantren Safinatul Huda, mudah-mudahan menjadi seperti Safinah Nabi Nuh yang masuk selamat, yang ikut selamat, yang ikut berhasil. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa angkat ini lebih baik. Astagfirullah. 30 hari tidak pernah nonton. Yang di sini ibunya salihah fokus Quran. Tidak ada waktu untuk TV. Betul kan? Jadi selama bulan Ramadan khatam Quran berapa kali? Jaminan surga walaupun masih dia di dunia, salah satu sifatnya wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya dalam masjid. Senang dan bahagia kalau dia menuju ke masjid. Sudah 2 jam, 3 jam, 4 jam mana begitu ada yang ambil HP dia nangis. Kenapa nangis? Itu perasaannya. Dia terasa dalam hatinya, ibu saya yang jahat ini ganggu nikmatan saya. Karena itu dia nangis, benci ibunya. Ternyata orang saleh begitu bisa tahan dan sabar lama taatnya, lama berdiri qiyamul lail, banyak bacaan Al-Quran, zikir yang luar biasa, terlihat tidak lapar, tidak ngantuk, tidak capek. Kenapa? Karena dia lagi nikmat gamenya. Begitu ternyata orang saleh di dalam ibadahnya, di dalam taatnya, mereka lagi nikmat. Karena itu mereka bisa lama. Berarti cara terbaik biar kita bisa nikmat dalam ibadah kita gimana? Biar kita bisa sabar dan tahan gimana? وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ, harus ada رَغْبَةٍ dalam ta'at. رَغْبَةٍ itu harus ada sesuatu dalam hati kita yang bergerak ajak kita ke ta'at. Jam 3 malam ke Surabaya, saya kasih 100 juta. Datang jam 3 malam ke Surabaya, ketemu saya di sana, saya akan kasih
100 juta mau? Saya balik awal ke sana. Kenapa tidak bilang, oh jam 3 capek ya, ngantuk ya, nanti aja. Bisa dengan begitu? Tak mungkin. Kosongkan diri ni, waktu ni kami sana. Kenapa? Semangat sampai gitu jauh. Jauh tadi malam kita dari Bandara Surabaya sampai di sini jauh. Banyak trak-trak. Capek. 5 jam lebih. Mau sampai sana. Ada 100 juta dia. Kenapa mau? Karena saya yakin itu bermanfaat bagi saya. Kalau yakin yang sama untuk Qurannya, untuk salatnya, untuk zikirnya, sangat bermanfaat bagi saya yang saya baca. Sangat bermanfaat bagi saya yang saya nafkah itu, yang saya sedekah, yang saya zikir. Sangat bermanfaat bagi saya. Baru mau lama dan banyak. Sayyiduna Bilal radhiyallahu anhu di dalam cerita Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada suara Sayyiduna Bilal di dalam surga. Sayyiduna Bilal masih hidup, tapi suaranya sudah ada di dalam surga. Rasulullah SAW besoknya bertemu dengan Bilal. Ya Bilal, amalannya apa? Ini untuk apa? Rasulullah SAW kasih pelajaran untuk umatnya. Yang mau jamin surga walaupun masih hidup di dunia ikut. Jelas? Semua hadis-hadis seperti ini Rasulullah SAW memberikan pelajaran. Wudhu lagi, dan begitu saya setiap wudhu, saya laksanakan salat. Susah. Saya usahakan, belum bisa. Susah sekali. Apa? Jaga wudhu, bisa. Tapi salat setiap wudhu, lalu baca hadis ini lagi. Jaminan surga ini. Surga? Ya, hari ini semangat, besok. Apalagi di Indonesia masuk angin kan? Capek betul ini. Kasihan. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Surga sudah siap menerima tamu. Jadikanlah dalam surga. Yang anda bisa, yang anda mahu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Usahakan lebih semangat. Tapi jangan semangat urusan dunia, begitu urusan akhirat. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak boleh. Kalau bukan lebih baik, lebih banyak untuk akhirat, jadikanlah sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau tidak bisa urusan akhirat lebih penting, lebih baik, jadikanlah sama. Kira-kira dalam satu hari kita keluar yang kita cinta, Allah berikan kepada kita yang kita cinta. Kita keluarkan yang tidak cinta, Allah kasih yang kita tidak cinta. Karena itu jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya bu, sudah nantuk ya? Capek, panas ya? Panas kan? Panas. Nanti lebih banyak lagi.
di dalam kubur dia bebas lagi, tapi bisa dapat AC, mau? Bisa dapat AC, mau? Baca surah kabalat dari biadi mulku sebelumnya. Siap? Baca surah sebelum dapat AC di dalam kubur. Itu jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang jaga surah kabalat dari biadi mulku sebelum tidur, aman dan nyaman dalam kubur. Nanti di hari kiamat, hari mahsyar, mataharinya dekat, panasnya luar biasa. Ini mataharinya jauh berjalan biru, tapi terasa panasnya. Di hari kiamat, ada dua riwayat, 2 meter atau 1 mil, sekitar kurang dari 1 kilo. Jaraknya, matahari atas kita. Panasnya luar biasa. Tapi mau aman dan nyaman hari itu. Al-mu'minu fi dhilli sadaqatihi. Lawan yara'u minati sadaqahnya. Sadaqahnya sedikit. Mengenai sedikit. Kalau semua dalam dindulan Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya, yang sakit Allah semuanya. Yang punya hajat Allah berikan hajat. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah terima segala doa kita. Allah berikan hajat kita. Semuanya dengan husnul khatimah. Akhir hayat kami semua dengan husnul khatimah. Dan tulislah kami semua ahli surga Allah. Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsiran wa mafura lidhiyah. Bila tuhifat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.